تسليم. علمتني العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu lagi dan dapat diberi peluang untuk meneruskan kehidupan kita setelah daripada kita melalui bulan Ramadan, yang mana kita pun berada pada masih dalam mood raya. Tapi insya-Allah, moga-moga dengan kesungguhan kita, dengan kita menuntut dan mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala serta mencari ruang untuk kita memperbaiki amalan-amalan kita dengan kita menambah ilmu berkaitan fardu ain, dan kita menambah kepahaman kita, tafaqquh, kepahaman kita dalam agama, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan, Allah Ta'ala akan berikan kefahaman dan reti dan faham tentang agama. Faqih dengan maksud kefahaman yang benar dalam agama ini. Subhanahu wa ta'ala meneruskan amalan baik dan pahala-pahala yang kita dapat pada bulan Ramadan, kita dapat teruskan pada bulan-bulan yang akan datang, bulan-bulan seterusnya, bulan Syawal seterusnya, sehinggalah kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang dengan zakat. Dan kita pun telah menunaikan ibadat zakat lah, terutamanya zakat fitrah yang khusus berkait dengan bulan Ramadan dan awal Syawal ini. Dan setengah daripada kita menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan untuk menunaikan zakat. Dan kita dah zakat. Kalau maka elok dan sesuai sangatlah kita mempelajari dan memahami tentang permasalahan-permasalahan zakat yang berada dalam pecahan-pecahan zakat amwal. Jadi ibadat kepada Allah bukan sekadar berbentuk badaniah, bentuk badan. Kita mengeluarkan harta kita sebagai tanda kesyukuran terhadap nikmat harta yang Allah Ta'ala beri. Jadi zakat fitrah dia dipanggil sebagai zakatul abdan. Dipanggil sebagai zakatul abdan. Manakala zakat al-awwal pula, dia berkait dengan apa? Dia berkait dengan zakat harta kita. Berkait dengan zakat harta kita. Baik. Jadi kita masuk pada babu zakah dan daripada kitab Fathul Mu'in ini. Pada muka yang ke-140. Pada muka yang ke-140 daripada kitab terjemahan kita ini, babu az-zakah. Kalau mic tak jelas tolong maklum kalau suara tak jelas tolong maklum. Ni tak jadi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah, babu zakati,
هي لغة التطهير والنماء وشرعا اسم لما يخرج من مال أو بدن على الوجه الآتي وفرضت زكاة المال في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر. Katanya ia pada bahasa, zakat pada bahasa ialah penyucian dan kesuburan. Penyucian dan kesuburan, subur dan suci, berkembang. Dan pada syarak, nama bagi apa yang dikeluarkan daripada harta atas tubuh. Daripada harta atau tubuh. Ha, daripada harta atau tubuh. Di atas wajah yang akan datang. Difardukan zakat harta pada tahun kedua daripada hijrah selepas zakat fitrah. Okay. Sekarang ni babu zakah. Dia akan terang pada makna bahasa. Hiya lughatan, pada bahasa zakat ini at-tathhiru wan-nama. Tathhir makna penyucian. An-nama makna berkembang, berkembang biak. Kenapa? Kerana dia ada munasabah di antara takrif bahasa dan takrif pada istilah. Allah Ta'ala namakan perbuatan kita keluar harta tu sebagai perbuatan zakat yang memberi makna penyucian dan juga perkembangan dan bertambah. Az-ziyadah, penambahan tu. Apa sebab? Kerana pada perbuatan kita mengeluarkan zakat itu, dia dapat membersihkan harta. Satu. Yang kedua, dia dapat membersihkan diri kita daripada sifat-sifat bakhil, daripada sifat sayang kepada dunia, sayang kepada harta. Dan dia dapat membersihkan diri penerima zakat daripada sifat dengki, daripada sifat iri hati. Tengok. Jadi makna zakat tu sendiri, makna bersih dah. Bukan sekadar membersihkan harta kita, bersih pula sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat keji yang ada pada diri pengeluar dan penerima zakat. Okay. Itu satu aspek atau satu pandangan, sudut pandang. Yang kedua, zakat juga memberi makna berkembang biak, bertambah. Kok mana? Kerana berzakat ini dia akan menambahkan keberkatan harta. Makna tak ada lah kita dengar orang keluar zakat ni siapa jadi miskin. Jadi miskin keluar zakat. Orang keluar zakat banyak jadi kaya ada. Orang keluar zakat banyak, orang derma banyak jadi harta semakin berkat, semakin bertambah ada. Tapi orang jadi miskin, papa kedana, basak kereta, ikutlah apa. Tu makna apa? Allah Ta'ala letak pada keibadat zakat ini keberkatan pada harta. Keberkatan pada harta. Hak ni yang kita cara dia kita kena test diri lah. Kita dengar mudah, cakap pun mudah. Kita cakap hak dengar. Tapi nak tahu kok mana Allah Ta'ala beri keberkatan tu, dia kena test diri. Jaribu. Kena tajrib, kena uji sendiri. Uji. Allah Ta'ala kata, ada keberkatan. Sebagaimana ulama-ulama salah dulu. Dia sedekah satu dinar. Dapat daripada, ada sedinar dalam poket dia. Tiba-tiba orang fakir minta. Poket ada sedinar je. Tak apa, yakin. We juga sedinar. Walaupun tak ada benda-benda. Sabar ke rumah. Sampai rumah dalam keadaan yakin Tuhan akan balas paling kurang 10 kali ganda. Orang yang infak fisabilillah kama thali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tu gandaan lain pula tu. Satu orang yang infak umpama satu benih akan mencambahkan sab'a sanabila, 7 cabang. Cabang yang mana fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap daripada 7 cabang tu ada 100 pula biji benih. Jadi mana 700 dah situ. Tapi paling kurang disebut dalam hadis al-hasanatu bi ashri amsalihah. Satu kebajikan dibuat paling kurang Tuhan akan balas 10. Jadi sampai rumah tiba-tiba orang ketuk pintu. Raja, sultan bagi pemberian. Bagi berapa?
bagi 9 dinar je. Dia kata, saya tak mau terima sebab apa. Tak cukup. Tak cukup. Patut 10. Patut 10. Mana lagi? Kalau 9 ni, pemberian 9 dinar tak mau terima. Sebab apa? Sebab saya sedekah 1 dinar, Allah Ta'ala janji paling kurang 10. Sekarang ni 9. Mana lagi sedinar? Jadi tuang tu kata betul lah. Saya guna dulu sedinar tu. Sedinar tu saya guna dok. Jadi memang betul. Sultan Wikawak 10 dinar. 10. Tak? Sedekah sedinar, Allah Ta'ala balas balik dengan cara Tuhan, dengan melalui Sultan tadi 10 dinar diberi. Tapi hak tukang bawa tu, dia guna dulu sedinar. Guna sedinar. Jadi 9. Katakan 9 tak ambuh. Not 10 juga. Jadi hak tu maknanya bukti yang Allah Ta'ala tunjuk jelas lah. Bukan kita harap gitu. Kadang-kadang keberkatan tu bukan dari segi bentuk kamiah, bukan dari segi aspek kuantiti, tapi aspek kualiti tu. Ada juga keberkatan dia bertambah dan berkembang dari segi aspek kualiti. Tapi maknanya janji Tuhan tidak akan langgar. Bila dia akan ganda, tetap dia akan ganda. Okay? Jadi itu makna at-tathhir wan nama wa syar'an. Pada bahasa ismun lima yukhraju an mal, zakat ini nama bagi apa yang dikeluarkan daripada harta. Jadi zakat ni merujuk kepada harta tu. Harta yang dikeluarkan tu, itu panggil zakat. Ia kena kepada benda, kena kepada harta yang dikeluarkan tu. Kalau kita keluar beras tu panggil zakat. Kita keluar duit tu panggil zakat. Okey. Au badanin, ataupun apa yang dikeluarkan, yukhraju an badanin, dikeluarkan kerana mal au badanin. An malin au badanin. Ni faham dua ni. Bahawa zakat ini dia bayar kerana sebab dua. Bayar kerana sebab harta, bayar kerana sebab badan. Bayar zakat itu dibayar kerana sebab harta. Kita nak membayar zakat harta. Yang kedua, bayar kerana sebab badan. Dia panggil sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah ni panggil zakatul abdan. Zakat badan. Sebab apa? Dia membersihkan fitrah diri kita. Sebab kita keluar daripada makanan yang kita makan kan? Daripada makanan yang kita makan pada bulan yang mana kita disuruh berpuasa. Tu zakat fitrah. Jadi zakat ni bukan zakat fitrah saja. Ada dua. Zakat fitrah, zakat daripada badan. Yang kedua, zakat harta. Zakat al-amwal dikeluarkan kepada kerana apa? Kerana kita mempunyai harta-harta dengan syaratnya. Alal wajhil ladhi ati. Alal wajhil ati. Atas jalan yang lagi akan datang. Makna dengan syarat-syarat yang disebutkan nantilah. Jadi bukan makna semua yang kita ada kena zakat belaka. Bukan semua kita ada kena zakat belaka. Dia ada harta-harta dia. Okey, selesai. Habis. Wa furidat zakatul mali fi sanati thaniyati min al-hijrati ba'da sadaqatil fitri. Difardukan zakat harta pada tahun kedua hijrah, selepas daripada zakat fitrah. Okey, dari segi kita panggil time ataupun masa, tarikh. Bilakah difardukan zakat? Kat Mekah tidak. Difardukan di Madinah. Di Madinah pada tahun kedua. Nabi sampai Madinah bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal Nabi sampai kan? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Tahun tu ada lagi. Rejab, Syaban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah. Lepas tu Muharram balik. Muharram. Tu tahun kedua tu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Situ. Difardukan pada tahun kedua. Pada tahun kedua hijrah. Tahun pertama Nabi Nabi sampai ke Madinah tu, sampai pada Rabiul Awal kan. Tahun tu tak ada lagi. Tahun lepas tu. Sama puasa pun sama juga. Puasa pun sama. Tahun kedua hijrah. Jadi zakat fitrah, zakat harta ni difardukan selepas daripada zakat fitrah. Zakat fitrah ni difardukan 2 hari sebelum daripada raya.
dua hari sebelum daripada raya, sebagaimana dinukilkan dalam Mawahib Al-Ladduniyah karangan Al-Qustalani. Dalam tu dia beritahu bahawa tahun kedua tu, pada tahun diwajibkan puasa Ramadan, dua hari sebelum daripada raya turun ayat tentang kefarduan ataupun wahyu tentang kefarduan zakat fitrah. Zakat terah tu. Dua hari sebelum raya. Nampak? Jadi, lepas pada itu, selepas itu difardukan juga zakat harta. Zakat harta. Jadi, fardunya bila? Pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal, lepas pada Ramadan tahun kedua tu, bulan Syawal, difardukan zakat harta. Okay. Habis. Kemudian katanya, wa wajabat fi thamaniyati asnafin minal mali an-naqdaini wal-an'ami wal-quti wal-tamri wal-inabi لثمانيه اصناف من الناس ويكفر جاحد وجوبها ويقاتل ممتنع عن ادائها وتؤخذ منه وان لم يقاتل قهرا. Wajib pada 8 asnaf harta, 2 mata wang emas perak dan binatang an'am, unta, lembu dan kambing, dan makanan asasi dan tamar dan anggur bagi 8 asnaf manusia, kufur orang yang mengingkari wajibnya dan diperangi yang enggan menunaikannya, dan diambil ia darinya dengan kekerasan sekalipun tidak diperangi. Masuk dah tentang kefarduan, tentang kefarduan zakat ini. Okey, tengok dia kata wajabat. Dan wajib apa ni? Zakat harta. Zakat harta. Wajabat fi thamaniyati asnafin minal mal. Pada 8 jenis harta. Jadi harta awak kena zakat ada 8 jenis. 8 jenis sahaja. Awak kena zakat ni 8 jenis sahaja. Orang ada baju banyak. Baju banyak. Kita kata ke mana? 3 robok. 3 robok ada banyak dah. Dah apa? 3 robok baju dia. Kena zakat tak? Tak kena. Jenis suka beli kasut panda. Tuan kasut. Beli kasut je. Kena zakat tak? Tak. Jadi tengok, penting kita tahu harta mana kena zakat. Wajabat fi thamaniyati asnafin minal mal. Wajib ada 8 jenis daripada harta. An-naqdain. Naqdain ni 2 mata wang, mah perak. Wal-an'am, binatang ternakan. Wal-kutu, kut ni makanan asasi. Wat-tamr, at-tamru, apa ni, tamar, buah kurma. Wal-inabu, dan juga inab. Berapa tu? Tak? Nak kedai emas perak. Lepas tu? An'am. Lepas tu? Lepas tu kut, binatang, apa ni, makanan asasi. Gandum berah. Tamar. Lepas tu? Inab. 6. 2 ke mana? Ni al-an'am tu. Jadi naqdai, emas perak. Emas perak 2 dah. An'am tu dalam tu ada 3 jenis binatang, iaitu unta, lembu, kambing. Jadi 5 tu. Tambah lagi pula al-kut, binatang makanan asasi. Gandum, beras dan seumpamanya. Kemudiannya at-tamru, tamar. Kemudiannya inab. Cukup lapang. Lapang. Lepas tu, hak lain-lain tu, sebahagiannya mengkiahkan di atas hak ni lah. Dikiah atas hak ni. Okay, jadi, asal daripada kewajipan itu pada 8 jenis asnaf ini. Okay. Wajib li thamaniyati asnafin. Bagi 8 kumpulan manusia. 8 asnaf pula. Jenis harta, 8 jenis harta. Kepada siapa? Dibayar zakat itu kepada 8 jenis asnaf. Minan nasi, daripada manusia. Yang disebut innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Dalam surah Taubah Allah Taala sebut 8 kategori ni. Sedekah zakat ini wajib pada apa? Lil fuqara', fakir, miskin.
lil fuqara'i wal masakin wal mu'allaf mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf, riqab hamba, al gharimi orang berhutang, wal gharimin wa fi sabilillah mu'allafati wal amilin orang amil, tiga saja amil, fi sabilillah wa ibn sabil, sabilillah ibnu sabil, cukup 8 asnah zakat. Dan asnah zakat ni banyak tu je. Tak boleh tambah ikut dang. Anak yatim. Tak ada sebut anak yatim asnah zakat. Jadi dia tak boleh terima atas dasar anak yatim. Tak boleh terima anak yatim. Tapi dia miskin. Terima atas dasar miskin. Bukan atas dasar anak yatim. Ni ada juga sekarang kadang-kadang orang bagi zakat ke sekolah tak. Ke pelajar sekolah. Pelajar anak yatim. Dah tengok lu anak yatim tu kaya ke tak? Kalau dia anak yatim, mak ayah dia, mak ayah tak ada lah, ayah dia meninggal lah. Dia tu ada harta banyak, tak dapat lah. Dia bukan atas dasar nama yatim tu. Atas dasar dia status yatim tak boleh. Tapi kalau dia yatim Bang Ali, nama dia yatim. Nama dia yatim, dan dia asnah boleh lah. Dia nama dia yatim, kalau dia asnah boleh. Dia yatim, orang yang kematian bapak tak boleh. Apa lagi contohnya? Andartu. Andartu. Janda lah. Apa ni? Bagi ibu tunggal. Ibu tunggal. Andartu lain. Ibu tunggal. Ni ibu tunggal. Persatuan ibu tunggal. Ibu tunggal ada persatuan. Bapak tunggal tak ada persatuan. No, kena waksa persatuan bapak tunggal. Persatuan ibu tunggal. Boleh tak? Ibu tunggal, saya tengok pula. Ibu tunggal. Kalau ibu tunggal tu, rumah besar, ada kaya. Kaya, kereta banyak. Tak boleh lah. Walaupun dia jadi presiden persatuan ibu tunggal. Tak boleh dia. Jadi, lapang itu sahaja. Asnaf golongan manusia yang berhak menerima zakat. Ada pun sedekah, sedekah luah lagi. Sedekah ni, lingkungan dia. Okay. Ada pun zakat, dia kena terhad. Allah Ta'ala tetap dah pada jenis harta tertentu diberi kepada golongan tertentu sahaja. Kemudian katanya وَيَكْفُرُ جَاحِدُ وُجُوبِهَا, jadi kufur orang yang mengingkari kewajipan zakat. Siapa yang kata mengingkari kewajipan zakat, dia kata zakat tak wajib, kufur. Wala'inazubillah. Tak boleh ni. Sebab apa? Sebab zakat ni benda yang maklum, minaddin bidarurah, benda orang semua tahu wajib. Macam semayang. Semayang orang, semua orang tahu kata wajib. Orang dari Islam pun tahu semayang tu wajib. Apa lagi? Tentang puasa wajib. Tentang apa ni, haramnya arak, haramnya zina. Itu maklum belaka tu. Benda itu siapa yang menafikan dikira kufur dan keluar daripada Islam. Wa yuqatalul mumtani'u an ada'iha, dan dibunuh, diperangilah ni, diperangi orang yang enggan menunaikannya. Ini kalau dia ada kekuatan, kekuasaan. Dia tak mahu bayar dan dia enggan dan dia lawan kerajaan yang nak kutip zakat, sebagaimana berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar lepas Rasulullah SAW wafat, dia jadi khalifah. Jadi sebahagian daripada kabilah orang Badui Arab yang masuk Islam, baru masuk Islam ni, dia kata kami dulu bayar ke Nabi. Nabi Muhammad, sekarang Nabi Muhammad tak ada dah. Kami bayar ke Muhammad. Allah Ta'ala pun suruh khudh min amwalihim sadaqatan tutuhirum. Sekarang ni Muhammad tak ada, meninggal dah. Jadi kami tak perlu bayar. Tak perlu bayar. Dan mereka ada kekuatan. Mereka ada kekuatan tentera, kekuatan senjata. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar, dia perang. Dia perang sebab dia enggan. Dia enggan. Nampak? Bukan orang kafir saja. Sebab apa? Kalau keengganan ni dah telah menyebabkan dia keluar daripada Islam, kalau dia i'tikad tidak wajib perkara yang wajib. Okey. Diperangi orang yang menghalang, yang enggan menunaikannya. Wa tu'khadhu minhu wa illam yuqatal qahran, dan diambil daripada orang tadi mumtani' walaupun tidak diperangi. Katakanlah tu tidak diperangilah sebab dia tak ada kekuatan, cuma dia. Jadi kerajaan dia ada hak untuk rampas harta kadar zakat tu. Nampak tak? Ada hak untuk rampas harta kadar zakat. Dia ada harta yang wajib zakat.
cukup syarat semua, tambah bayar. Suruh bayar, tambah bayar. Jadi kerajaan boleh ambil guna kekuasaan dia, suruh bank, bank potong terus. Boleh buat tu. Suruh bank, bank potong terus. Tambahlah, ni senang je, ada. Buat potongan-potongan gitu je. Sedar-sedar, apa tak ada eh. Masuk ke WSP, masuk Perkeso, masuk ni, potongan ada. Tapi apa kita tahu tak? Hak ni, hak enggan ni, kerajaan boleh. Tapi kena tengok lah dengan peraturan bank pula tu. Alas kulihat, kerajaan dia ada hak untuk ambil rampas harta orang yang enggan bayar zakat kadar yang yang sebanyak zakat itu, qahran, secara paksa. Secara paksa. Okey. Kemudian dia masuk kata tentang siapa yang wajib zakat ni. Wa tajibu ala kulli muslimin walau ghayra mukallafin fa'ala al-waliyyi ikhrajuha min malihi wa kharaja bil muslimi al-kafirul asliyu fala yalzamuhu ikhrajuha walau ba'da al-islami hurran. Hurran ke? Hurrin tak? Tak ada alih tak? Tajibu ala hurrin. Hurrin muayyanin فلا تجب على رقيق لعدم ملكه وكذا المكاتب لضعفه لضعف ملكه لا ataupun لضعف ملكه mana sini لضعف ملكه وكذا المكاتب لضعف ملكه ولا تلزمه سيده ولا تلزمه sayyidahu li'annahu ghairu malikin. Kemudian katanya wala talzam tak? Tak ada hal. Ni banyak silap ni. Wala talzam sayyidahu. Wala talzamu sayyidahu. Wala talzamu sayyidahu li'annahu ghairu malikin. Ghairu malikin. Katanya wajib ia di atas setiap Muslim. Walau yang tidak mukallaf, maka kena di atas walinya mengeluarkan zakat dari hartanya keluar dengan Muslim oleh kafir asli. Maka tidak lazim, tak wajib dia mengeluarkannya walaupun selepas Islam. Lagi pula syarat merdeka, maka tidak wajib ia atas hamba kerana ketiadaan pemilikannya. Begitu juga hamba mukatab kerana lemah pemilikannya. Ianya tidak melazimi penghulu mukatab kerana dia bukannya pemilik hartanya. Okey. Sekarang ni dia akan masuk pada kewajipan zakat ni, siapa yang kena. Katanya tajibu ai tajibu zakatu ala kulli muslimin, wajib zakat atas setiap orang Islam. Atas setiap orang Islam. Jadi di sisi mazhab Syafi'i dak syarat balik. Syaratnya Islam dia. Budak kecil wajib tak? Wajib juga. Dah budak kecil nak keluar guna zakat, tak tahu apa-apa, wali dia keluar. Di sisi mazhab Abu Hanifah, dia syarat zakat hak wajib kena ke atas orang balik. Kanak-kanak ni tak wajib, macam semayang. Semayang kan balik kan, wajib semayang. Budak-budak tak wajib semayang. Tapi mazhab Syafi'i dia melihat kepada kewajipan zakat harta ni kena kepada harta tu sendiri. Hak tu berat. Berat pada belah harta. Jadi tak diambil kira siapa punya harta tu. Sifat mempunyai harta tu nombor dua. Yang naknya ialah zakat ni kewajipan kena pada harta. Bila harta cukup syarat, orang pula milik bagi orang Islam, maka kena. Hatta bagi budak kecil sekalipun. Sebab tu dia kata ke atas setiap Muslim walau ghaira mukallafin, walaupun orang Islam tu tak mukallaf. Budak kecil, zakat dia kena bayar tak? Kena bayar. Siapa lagi? Orang gila. Zakat dia kena bayar tak? Kena bayar juga. Siapa yang bayar? Fa'alal waliyyi. Maka ke atas wali yang menguruskan harta budak kecil dan orang gila tadi. Ikhrajuha. Dia yang mengeluarkan zakat bagi pihak budak kecil dan orang gila tadi. Harta apa? Harta budak dia. Budak tu kecil. Dia ada banyak bank. Dalam bank dia banyak. Beratus ribu. Cukup lah nisab. Nisab ni 20 ribu lebih ya. Jadi yang mengurukan harta dia tu kena keluar. Tiap-tiap tahun kena keluar. Kena keluar. Min malihi, daripada harta
siapa tadi? Ha. Min malihi, daripada hartanya. Harta ghairi mukallaf tadi. Harta ghairi mukallaf. Wali tu yang keluarkan. Ha, bukan ayah, bukan wali dia tu tubik duit dia sendiri, duit tubik duit budak lah. Duit orang gila tadi lah. Ha. Okey, habis. Ha, ini menyalahi pandangan mazhab Abu Hanifah. Ha, mazhab Abu Hanifah disyaratkan yang wajib zakat tu kepada orang yang dah balik. Okay. Wa kharaja bil muslimi, dan keluar dengan kata al-muslim tu. Dia kata wajib atas setiap muslim. Makna tak termasuk al-kafirul asli. Orang kafir yang kafir asli. Orang kafir asli, kafir daripada asal, masuk Islam. Masa kafir memang tak sah. Masa kafir dia nak keluar zakat pun tak sah. Ah, zakat dia tak sah. Tapi kalau pergi jabat zakat nak buat mana? Pergi jabat zakat dia nak keluar juga. Jadi bahagian tu boleh diambil lah atas dasar tak ke Baitumah, tak kepada Baitumah. Nampak tak? Tapi kewajipan itu tak wajib, tapi nak bagi tak ada masalah. Nampak tak? Tapi dikira tak? Tak dikira. Sebab apa? Syarat ibadat ni ialah niat. Dan niat itu hanya sah daripada orang Islam. Niat itu hanya sah daripada orang Islam. Dari nak bagi kot, bagi dah, terima. Terima boleh terima. Tapi adakah wajib atas orang kafir itu wajib dipanggil wajib mutalabah ni? Wajib mutalabah hukum ni tidak. Tapi orang kafir tetap diazab kerana meninggalkan hukum-hukum ataupun perkara-perkara wajib ni. Akhirat nanti orang tak beriman, dia bukan diseksa kerana tak beriman saja. Bukan sebab kafir saja. Dia diseksa sebab tak semayang. Dia diseksa sebab tak zakat. Dia diseksa sebab tak pergi haji. Dia diseksa sebab benda lagi. Sebab ada ambil uduk. Seksa belaka tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila ditanya orang dalam ahli neraka, malaikat tanya, mala salakakum fi saqar? Apa sebab mu duduk dalam neraka saqar ni? Qalu lam nakum minal musalli. Kami dulu tak semayang. Jadi orang kafir kabur sebab dia masuk neraka kerana dia tak semayang. Maknanya bukan sebab kafir je. Sebab tak semayang pun menyebabkan masuk neraka. Jadi dia azab di atas azab. Bukan sekadar azab dak Islam, azab dak semayang pun dikenakan juga. Walam nakunu ta'imul miskin. Kami tak beri makan orang miskin, tak keluar zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kami mendustakan bersama orang-orang mendustakan. Jadi furuk syariah ini dikira berdosa bagi orang kafir, walaupun mereka nak buat tak boleh sebab mereka tidak sah ke, buat amalan kecuali dengan Islam dulu. Okey. Hak tu, orang kafir asli tiba-tiba dia masuk Islam, adakah dia kena bayar zakat pada tahun-tahun sebelumnya? Jawapannya tidak. Nengok, sebab tu dia kata fala yalzamuhu ikhrajuha, tidak melazimkan orang kafir asli tadi mengeluarkan zakat walau ba'dal Islam, walaupun lepas pada Islam. Lepas dia masuk Islam, dah tahun-tahun dulu, masa dia dah kenal dah, masa dia sebelum masuk Islam tu tahu-tahu Islam dah, tapi tak masuk Islam lagi, adakah dia wajib kena qadha balik zakat? Jawapannya tidak. Al-Islamu yajubu ma qablah. Islam ini menghapuskan sebelum tu. Kullil ladhina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Dan Quran Allah Ta'ala sebut, ya Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai Muhammad, katalah kepada orang kafir itu, jika mereka berhenti daripada kekufuran dan masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampunkan pada mereka dosa-dosa sebelum. Jadi dia tak semayang, dia buat dosa, hapu. Bersih seumpama bersihnya kain putih daripada kotoran dan keluarnya anak daripada perut ibunya. Bersih seumpama baru lahir. Lepas tu baru dikira dosa-dosa dia. Adapun sebelum tu tidak dikira. Jadi zakat sebelum tu tak wajib keluar. Lagi syarat seterusnya, siapa yang kena? Hurrin mu'ayyanin, orang merdeka. Pemilik harta tu orang merdeka. Yang tertentu. Yang tertentu. Okay. Jadi contoh harta orang pemilik tak tentu mana? Pemilik tidak tertentu.
Contoh harta wakaf, wakaf harta bagi ahli keluarga contohnya. Jadi ahli keluarga tu makna bersusur galur sama. Lepas habis anak ke cucu, lepas cucu ni tak. Ha, ataupun wakaf kepada talabatul ilm, orang pelajar, pelajar agama contohnya. Jadi wakaf tanah situ ataupun hasil, hasil pada tanah milik apa? Milik wakaf kepada sekumpulan orang. Wajib keluar zakat tak? Dia wajib. Sebab ia bukan milik tertentu. Dia bukan milik tertentu. Ah, ha, nampak eh? Dia bukan milik tertentu. Okey. Benda lagi kita nak nak sebut contoh sini. Ha, zakat dia kena kepada pemilikan yang mana khusus bagi orang tu. Ha, tak, khusus bagi orang tu. Kalau tak ada pemilikan khusus, maka ketika itu tak kena wajib zakat lagi. Tidak diwajibkan zakat lagi. Ha, okey. Ha, contohnya kita kata tanah wakaf tak leh. Tanah wakaf dia ada hasil dia. Hasil pertanian. Kalau ikut kena zakatlah. Ha, tapi tuang dia wakaf tu kepada kepada ahli keluarga ni contoh. Ataupun kepada penduduk kampung ni contoh. Ataupun kepada penuntut ilmu contoh. Maka tak kena zakat. Tak kena zakat. Dia kira bagi harta umum. Harta awam. Okey. Kemudian apa lagi dia kata? Ha, itu maksud hurrin mu'ayyanin. Orang merdeka yang tertentu. Fala tajibu. Maka tidak wajib. Ala raqiqin. Ke atas hamba. Li'adami milkihi, kerana tidak ada pemilikan bagi hamba. Hamba wajib zakat tak? Hamba tak wajib zakat. Sebab hamba tak boleh milik. Harta hamba milik tuang dia. Wa kadhal mukatabu, demikianlah juga hamba mukatab. Wa karraqiqi al-mukatabu, umpama hamba ialah mukatab. Hamba mukatab ni hamba yang buat perjanjian dengan tuannya untuk bayar jumlah tertentu dalam tempoh tertentu untuk merdekakan diri, tebuh dia, untuk tebuh dia. Jadi tuang dia buat perjanjian dengan dia, kalau kamu dapatkan dalam masa 3 tahun ni, katakanlah 300 ribu atau 100 ribu, maka kamu merdeka. Dia buat perjanjian. Ha, dia panggil mukatab tu. Ha, muka surat ni muka surat 140. 140. Pada perenggan ke 857. 857. Maka hamba mukatab pun tak boleh. Jadi hamba mukatab ni dia dibenarkan untuk bekerja sendiri. Maknanya pemilikan dia, dia tak milik penuh lagi. Ha, dia boleh dapat duit, duit tu dia simpang untuk tujuan bayar. Untuk tujuan bayar, untuk tebuh diri dia. Jadi pemilikan dia dikira tak, pemilikan tidak sempurna. Ha, sebab tu dia tidak dikenakan zakat. Lidha'fi mulkihi, kerana lemahnya pemilikan dia. Ha, nak kena zakat pula tiba-tiba. Zakat bila zakat ni harta dia sikit, kena cari pula dia. Padahal tujuan dia cari harta untuk memerdekakan diri dia. Ha, jadi munasabahlah bahawa tidak dikenakan zakat supaya harta dia tu tak jadi kurang, tak jadi kurang dengan berlalunya masa. Okey. Ha, jadi tak kena kepada hamba mukatab. Lidha'fi mulkihi wala talzamu sayyidahu, dan tidak lazim zakat akan tuangnya. Dah katakanlah hamba tadi dah ada dah dalam simpanan dia 100,000. Tuan dia nak 300,000. Tuan dia nak 300,000 untuk tebus diri. Dia ada dah 100,000. Dah kena zakat tak? Tuan kena bayar. Tuan pun tak kena bayar juga. Jadi dia tak kena bayar, tuan pun tak kena bayar. Kenapa? Li'annahu ghairu malikin. Kerana tuan dia tak pemilik lagi. Bukan milik dia lagi. Sehinggalah diserah kepada dia. Jadi harta itu dikira sebagai apa? Sebagai dia tak kena zakat bagi dua-dua belah pihak. Pihak hamba pun tak kena, pihak tuang pun tak kena lagi. Okey. Fi zahabin. Okey, sekarang ni dia akan masuk dah pada jenis-jenis harta yang wajib zakat. Ni penting ni. Banyak mana? Kalau kita ada mah, banyak mana kena? Ada perak, banyak mana? Ada lembu, banyak mana? Ada kambing, banyak mana? Ikan patin tak kena lah. kecuali kalau buat niaga, orang tu niaga lah. Atas binatang tu tak kena lah. Benda lagi, orang buat padi ataupun gandum dan seumpamanya, dia ada harta-harta yang mana akan dibincangkan lepas pada ini. Fi zahabin, wallahu ta'ala ala wa'alam. Ada soalan? Soalan isyak tak? Tak, ni lah, awal-awal
Ada orang kena? Mah yang dipakai walaupun jarang-jarang tapi masih dipakai. Syaratnya makna mah tu kadar yang maknanya biasalah. Di Terengganu ni dia kira dikira zakat perhiasan kalau melebihi pada uruh. Uruh dia 850 gram. Mana mah-mah perhiasan tu kupu Melaka lebih pada 850 gram. Dak kat kilo lah. Kilo. Kalau kena. Pakai walaupun jangan kena zakat pada mah perhiasan. Tak tahu. Dia tak kira, tak kira duit, dia kira gram, berat. Tak kira duit. 850. Tu. Sebab dia kira kalau tak pakai Melaka, kalau tak pakai dia panggil zakat emas simpang. Emas simpang ni kita simpang waktu kena. Waktu kena. Waktu ni kalau dia emas perhiasan tak kena. Kecuali lebih ada hak. Lebih. Mana walaupun bakar. Sebab dia kira lebih. Kilo. Rebeh lah. Rebeh tekak. Mah bakar ni tak kena. Tak kena kecuali lebih daripada uruf. Lebih daripada uruf. Okay, ada. Ada lagi soalan? Tak ada. Penting bab-bab ni, bab-bab zakat ni penting lah. Mas sipang, mas sipang kena. Ada sipang yang kena Melaka. Kena Melaka. Sipang yang kena Melaka bila cukur nisab, cukur nisab. 85 gram. Bila cukup nisab 85 gram. 85 ni 850. Barang kemah ni fatwa Terengganu dia ganda 10 daripada nisab. Dia ganda 10. Hak pakar. Sipang 85 je. 85. Itu dua bahagian nisab. 85 gram lebih pada tu kena. Tengok dalam maidan 20,000 lebih apa? 20 apa? Harga. 85 gram tak berubah. 40 tahun ke 58 dia tetap 85 gram. Dia tak berubah tu. Nila tu. Nila tak berubah. Jadi senang je tengok dalam buku lama maidan tu. Tengok. Nisab sekarang. Nisab sekarang tu nisab mah tu. 20 apa? 20,000. Ada? Tak tengok? Ada tu. 20 apa? 20 ribu gitulah. Dulu 13 ribu, 15 ribu lah ni naik dah. Naik. Jadi yang dikira hak tetapnya ialah bilangan gram tu. Timbangan tu 85 gram. Tapi kalau ada yang dipajuk tak? Pajuk sama kena kira hak kita kan. Okey ya. Sebab kita nak ambil lagi ya. Kita nak ambil lagi. Okey. Ada tu dak. Tu dak. Tu dak. Sawit, sawit dak kok. Dia ada jenis-jenis dia. Dia ada jenis-jenis dia. Nampak tak? Ni kita banyak kita akan masuk lagi lah. Dia ada 8 jenis tu penerangan. Zakat haiwan guna cerita. Lain pula ada bilangan dia. Lain dengan kambing, lain dengan unta. Nampak tak? Jadi ada cara pengeluaran dia. Ya. Sekadar tu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.